Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua angler mania dimana anda berada? Hari ini hari Senin, tanggal sekian, bulan sekian. Pemancingan Cinangka Indah tidak terlalu ramai, sepi, sedang lah. Hari ini pemancingan Cinangka Indah sedang merenovasi pemancingan. Dan ini dia renovasinya yang sedang dibuat. Nah, ini dia pemancingan Cinangka Indah akan dibuat seperti saung di tengah-tengah empang nanti tuh, sampai tengah situ batasnya tuh. Nah, yang ada orang lagi berenang tuh. Nah, pokoknya Cinangka Indah dibikin serapih mungkin dan senyaman mungkin pemancing-pemancing mania yang cinta mancing di Cinangka Indah. Oke guys, mari kita lihat pembuatan saung di tengah empang. Assalamualaikum Bang Rohim. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar? Sehat? Sehat. Mantap, mantap. Ini lagi diapain ini Bang Rohim? Ini lagi buat saung pemancingan di tengah empang. Widih. Wah, mamang kita. Gimana mamang kita ini, sehat mamang kita? Aduh, jangan cari saya di videoin. Udah jangan naik, udah diem-diem di bawah. Masa Allah. Palang pendek, Le. Palang pendek, Le. Palang pendek nu kaso. Lagi dibikin nih, guys. Palang di supaya pas atas bawah. Siap. Berapa meter itu Bang Rohim ke depan panjangnya? 30 meter. 30 meter kali 1,5 meter. 1,5 juta, Bos. Bujo ini. Apa namanya biayanya? Iya, 80 juta. 80 juta. Bisa naik kalau ke YouTube. Mantep. 30 meter, guys. Udah pokoknya bersih tuh 85 juta, guys. Bikin saung. Pokoknya yang mau bikin saung hubungi Bapak Rohim. Nomornya ada di bawah nanti. Saung termahal ini. Saung termahal. Pokoknya bikin rapi ntar sama dia nih, bikin bagus. Ya, di atasnya ada pokoknya lampu-lampu nanti. Yang urang jang kecil, yang tahanannya. Entar maksudnya yang penting yang pasti kurang. Oh iya. Kita karena ya beda orang-orang di Solo ini. Mantep nih guys, ada saung tengah-tengah empang. Wah, belum ada guys. Nah, begitu. Hari ini ikan datang guys, ngirim ikan. Ikan apa ini Bang Laut? Gurame. Waduh, gurame gede-gede banget, guys. Guramai. Waduh, gurame mulu segar-segar banget, guys. Jair, Bang. Ada mujair juga Bang Andri? Tuh mujair tuh. Mana Bang Andri? Tuh bawah. Tuh. Ya. Mujair mau bawal. Kreo-kreo Cinangka. Empang lagi diapain Bang Ade? Oh no. Empang lagi dibikinin bagan. Bagan. Buat orang mancing yang nggak bisa mancing jauh katanya. Oh, cakep. Berarti itu ada orang bisa tidur di atas empang nanti ya? Iya, tidur-tiduran. Yang kasih kasur aja. Kasih kasur. Mantep, makin rame nih ntar nih empang nih. Kita saingin empang-empang lain. Nah, ini panitianya guys. Bukan nyaingin, Bang Napi. Ya, Bang Adi. Memperbaiki. Nyenangin orang mancing. Oh guys, empangnya kita lagi bangun. Rapih pokoknya dah. Tempat nyaman. Oh, yang mancing kan masih ada guys. No, kagak libur. Oh. Yang di sini lagi kerja, yang sono lagi mancing, bikin jembatan.
Pokoknya mantar, enak dah, bisa tiduran di atas empang, guys. Lagi ikan baru turun lagi nih. Ini rame. Ramai semua, guys. Cepat. Cepat. Cepat siem. Iya, 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 iya. Oh, kan baru dikata tuh. Nah, ini tukang-tukang ini, guys. Lagi bikin saung, buat saung. Si Mamang. Oh, guys. Ya, 3 hari jadi. Emang ya, 3 hari apa seminggu jadi, Mang? Ya, hari ini 3-4. 3-4 target ya? 3 hari, 4 hari ya. 3 hari atau 4 hari, guys, target. Lagi dikejar bagan, kayak bagan modelnya. Tengah-tengah empang. Jembatan aja no kemarin sehari, guys, jadi. Wah, ini mau timbang bagan doang mau 2 hari juga jadi. Dia mau dewekan lagi no baju blang-blang no bikin jembatan. Iya. Iya. Pokoknya nanti jangan lupa semuanya hadirin nih. Pada datang hari ini nanti nyobain mancing di bagan. Di bagan Cinangka. Oh, panjangnya 30 meter. Sampai ke tengah situ tuh yang ada patok. Mudah-mudahan makin rame empang, makin banyak pengunjung. Dan makin banyak ikan yang dilepas. Nanti kalau banyak pengunjung, banyak ikan yang dilepas berarti. Oh, pemancing ada sebagian di sana lagi mancing. Tidak ditutup, tidak diliburin, tetap dibuka meskipun ada pekerja yang sedang bikin saung. Terima kasih saudaraku, cintaku, semua yang ada di rumah, yang dia ada di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Semangat terus. Sehat semuanya, banyak rezeki mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di pemancingan Cinangka Indah Sawangan Depok ya, guys. Jangan lupa nyobain nanti tuh di mancing di bagan.